Komedi Bintaro. Namanya adem banget kok main gue. Lah, bener ini? Oh iya, teh gue yang tadi semua ini di pantai Kurto Mino. Mana si Elan? Tadi dia minta bakal beli rokok duit. Di situ tuh, aduh. Apaan? Ini, kayak ada apaan? Putih-putih. Di mana? Tuh di situ tuh di gang. Lah, lulan, tumben-tumbenan. Iya, benar mak di situ mak. Eh, biasanya nih, lu juga pulang jam 3, jam 2, lu kagak ngapa-ngapa, tumben-tumbenan begitu lu? Iya, saya juga kaget tuh pas situ. Di mana? Di gang situ tuh, saya lewat tadi. Coba gue lihat yuk. Tolong, nggak berani mak, saya nggak berani. Di mana emang? Ma, bener dah. Serem banget nih. Gua kagak percaya zaman sekarang masih ada gitu-gituan. Nah, tuh, kopi minum tuh. Dari tadi gua siapin kopi lu. Biasanya kan minum sebelah ketek lu. Jangan dibawa perasaan. Makanya kalau kemana-mana baca doa, baca ayat kursi. Enggak, orang baru pulang dari rumah tadi, teman-teman. Orang bintang itu ngeliat. Makanya, kalau orang tua suruh, kerjain. Walaupun jadi ngelo. Lantas aja lo, dari kemarin gue duduk sini ngerinya ngikutin apa-apa. Ngerinya ngikutin ya, Mak? Hah? Ngerinya ngikutin. Ah, kagak. Aja itu, Mak. Lemes ke mulut lo. Udah tuh kopi minum tuh. Nah itu, gue beli cemilan tuh. Ngomong-ngomong, ketumben lampu mati ya, Lan? Tau, jalan lagi. Ini kan, nantangan. Enggak, rasa-rasan gue sih kayaknya kayak udah gelap begini. Kayak, gimana ya? Semiler-semiler gitu, Lan. Adem-adem merinding begini, Lan. Itu lagi disebut kan, kata mustahil, lu mah. Iya orang itu, sekarang malan, jangan percaya gitu-gituan lah, jangan. Sekarang malan rumah banyak, lampu terang, udah kagak mungkin lan. Kagak beneran sih tadi, nyata, mau zaman dulu doang apa? Tapi bikin gua merinding juga ini lan ya. Gua kayaknya kayak merinding-merinding begini ya lan. Iya, awalnya nih. Apaan tuh, Mak? Ini kembang dari mana, Lan? Waduh. Lu mau kembang, Lan? Enggak. Kok mau bangke sih, Lan? Saya mau ngeliat ke atas, habis ketakut. Coba, Mak. Lihat ke atas, Mak. Apa sebenarnya, Lan? Kok ada apa-apa, Lan? Nih. Halo, Lan! Kamu. Aduh, gue jadi takutan, Lan. Aduh, Celan, gimana urusan ini, Celan?
Lan, mama takut Lan. Ya aduh, Lan, gara-gara lu Lan. Aduh ya Allah, aduh, jangan sampai gua ketahuan. Aduh, Celan di mana ini Lan? Mama takut Lan. Aduh ya Allah, jangan sampai. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lan mama takut Lan. Sepi amat ya. Celan di mana lagi? Lan, jangan-jangan ini, aduh, aku mau keluar, gue takut, aduh, sepi dah, kemana Celan ya? Gini di mentoran. Lan, mak bukan di mentoran. Lan, mak takut di belakang mata di Lan. Itu juga si kun-kun lah, si kun-kun. Mak takut Lan. Ayo, buru-buru. Tapi keluar. Lu bener Lan. Iya. Aduh, ya, Lan. Kabur. Lu si Lan, gara-garanya Lan ngomong gitu-gituan Lan. Aduh. Tunggu-tungguin lu gak ada. Ih, serem banget Lan. Kabur kemana Lan? Itu siapa tuh, Mak? Mak, tuh. Minta aja bukan, tuh? Oh, iya, Lan. Nek. Iya. Kita karungin aja, yuk. Tuh udah karung, tuh, Lan. Yuk, ambil, Pak. Yuk. Aduh, ada apa sih ini? Masya Allah. Siapa ini Muti? Ini Muti. Hah? Muti. Ada apa sih? Bukan. Ini Muti lah. Muti. Ada apa, Mayati Elan? Kagak, lu gua kirain kun-kun Muti. Ya Allah. Muti pulang sholat. Coba kaki nyalat dulu, Lan. Tuh, kaki gua ada di sini. Iya, beneran. Kita mah Muti, Lan. Salah kita lah. Ngapain sih? Kamu yuk. Ya Allah, main tubruk aja. Kebangetan banget sih ini mayatnya masih Elan ya. Gue pulang sholat kok gue ditubruk pakai karung.